dari Urwah ibn Zubair, bahasanya Hakim ibn Hizam bercerita kepada Urwah bin Zubair bahasanya dia pernah, Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita umuran?" Apa pendapatmu tentang sejumlah perkara yang aku dulu beribadah dengannya di masa jahiliyah? Min silatin, berupa menjalin hubungan baik dengan kerabat, wa itaqatin, memerdekakan budak, wa sadaqatin, dan bersedekah. Fahali fiha ajrun, apakah aku dapat pahala dalam amal sosial yang kulakukan semasa kafir? Apakah aku dapat pahala dengan amal-amal kebajikan yang bersifat amal sosial yang kulakukan saat aku kafir? Qala Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslam ta'ala ma salafa min khairi." Engkau masuk Islam dengan membawa semua amal kebajikan yang kau lakukan ketika engkau kafir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa jika orang itu masuk Islam, dulunya dia non-muslim, dan dulu dia melakukan sejumlah amal kebajikan, maka Allah Azza wa Jalla mencatatkan, Allah tetap mencatat, menulis pahala amal kebajikan yang dulu dia lakukan. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini motivasi agar orang itu masuk Islam. Ketika dan non-muslim dan orang kafir masuk Islam, semua dosanya dihilangkan, ditiadakan. Kalau ada amal kebajikan, amal-amal sosial yang dilakukan masa kafir, itu diberi pahala. Hal-hal yang mestinya menjadi kewajiban seorang muslim tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Jadi ini luar biasa. Sisi-sisi motivasi untuk masuk Islam, semua dosanya terhapus, amal kebajikan di masa kafir itu dibawa, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim hamba Allah, itu tidak diwajibkan untuk diqadha. Ya, maka tentang sabda Nabi ini maknanya adalah, zahir hadis ini menunjukkan bahasanya kebaikan yang telah dahulu tetap dicatat untuknya. Sehingga makna hadis, aslam ta'ala qabuli ma salafalaka min khairin. Engkau masuk Islam dalam keadaan semua kebaikan yang dulu kau lakukan itu diterima. Berkenaan dengan masalah ini, sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang orang yang melakukan amal kebajikan di masa kafir dan syirik kemudian masuk Islam, apakah tetap terhitung, tetap ada pahalanya dan bisa diambil manfaatnya ataukah tidak. Maka ada ulama yang mengatakan tidak ada, tidak ada manfaatnya, dan ada yang mengatakan dia mendapatkan manfaat dari amal kebajikan saat dia kafir, dan ada ulama yang mengatakan dia tidak mendapatkan manfaat. Dalam hal ini terdapat hadis yang lain, di hadis yang lain yang sahih Nabi katakan, "Idza aslama al-'abdu." Jika seorang hamba masuk Islam, lantas bagus Islamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuknya semua amal kebajikan yang pernah dia lakukan, dan Allah hapus semua amal kebajikan, amal kejelekan yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu, setelah dia berislam, maka yang ada adalah qisas,
amal kebajikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, sedangkan amal kejelekan itu dibalas dengan yang semisal kecuali jika Allah memaafkannya. Maka berkenaan dengan kandungan hadis ini, disimpulkan bahasanya yang benar, yang menjadi pendapat para ulama kritikus, bahkan sebagiannya menukil ijma', orang kafir jika melakukan amal kebaikan semasa dia kafir, sedekah, menjalin hubungan baik dengan kerabat, kemudian masuk Islam dan matinya sebagai seorang muslim, maka pahala itu semua tercatat untuknya. Itu berdasarkan hadis hadis yang tadi telah disampaikan. Sedangkan berkaitan dengan hal ini, lain hanya kalau dia tidak masuk Islam, ya maka amal kebajikan yang dilakukan tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah amal-amal sosial semasa kafir, kemudian orangnya masuk Islam. Kalau orangnya tidak masuk Islam, maka berlaku hadis Nabi ketika Ibunda Aisyah ditanyai tentang Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi tentang seorang tokoh di masa jahiliyah namanya Ibnu Jada'an. Maka Islamu minal khair, dan dia adalah seorang yang dermawan. Maka ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hal yanfa'uhu, apakah amal-amal sosialnya itu manfaat baginya? Ya, kepeduliannya kepada sesama itu bermanfaat baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lam yakul yauman, karena dia sekalipun belum pernah berdoa, rabbi firli khati'ati yaumiddin, dia belum pernah berdoa sampai dia matinya, sampai matinya belum pernah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Maka Nabi katakan bahasanya amalnya Ibnu Jada'an itu tidak bermanfaat sedikit pun, amal-amal sosialnya tidak bermanfaat sedikit pun, karena dia belum pernah meminta ampun kepada Allah, itu belum pernah dan belum dan tidak masuk Islam.